Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ikhwan Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, terlintas di dalam saya punya YouTube tentang satu tajuk daripada channel sahabat saya iaitu Rusdi Rusli, di mana tajuk beliau ini ngeri guys, fasih bahasa Indonesia dibilang khianat pada negara. Untuk membuat klarifikasi tentang peristiwa ini, tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat, ya selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Ya mungkin saya jarang bikin konten guys di Malaysia kerana saya memang duduk rumah dan saya keluar bila perlu dan saya butuh istirahat yang cukup kerana sampai Indonesia nanti tenaga saya akan digunakan sebanyak yang mungkin guys. Tapi guys, hari ini ada sesuatu yang terjadi guys. Ada sesuatu yang terjadi hari ini. Saya di tag Instagram, saya di tag di TikTok, saya juga di tag di YouTube guys. Ayo Bang Rusdi, ayo Bang Rusdi, coba kasih respon, coba kasih reaksi terhadap ada seseorang YouTuber Malaysia mengatakan yang membuat ataupun yang menghasilkan konten-konten Indonesia itu dikatakan pembelot. Jadi saya pun sempat nonton videonya dan saya juga sempat membaca beberapa komentar-komentar guys. Dan ada juga yang mengatakan di situ guys, saya ini menyamar menjadi warga negara Malaysia guys. Aduh. Oke, video kali ini saya terus di orang Sabah guys. Saya akan membahas pengkhianat guys. Pembelot itu maksudnya pengkhianat. Jadi hari ini saya akan membalas sedikit, bukan membalas lah, memberikan sedikit klarifikasi tentang mungkin ada beberapa orang yang kurang senang dengan cara saya menghasilkan konten Indonesia dan saya berbahasa Indonesia. Jadi, ya, oke. Lagi cocok ya guys kalau saya keluar ya guys. Saya keluar ya. Oke guys, saya berada di sekitar rumah nih guys. Di sekitar rumah. Saya tinggal di sini guys, tapi saya jalan-jalan di sini. Dan ramai yang tag saya guys, ramai yang tag saya minta respon. Adakah menurut pandangan Abang Rusdi, apabila dikatakan sebagai pembelok negara itu ataupun pengkhianat negara itu gimana gitu? Jadi saya bukan orang yang pintar berkata-kata guys, tapi saya juga punya perasaan dan saya juga punya jati diri sebagai rakyat Malaysia juga, oke? Jadi tak apa bang, pasti berbahasa Indonesia, oke guys. Pasti berbahasa Indonesia dikatakan sebagai orang yang membelot ataupun orang yang tidak ada jati diri, ya. Oke guys, penonton saya kebanyakannya daripada Indonesia dan boleh bisa dikatakan penonton saya memang orang Indonesia. Jadi untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan saling memahami antara satu sama lain, saya harus menggunakan bahasa Indonesia untuk saya berkomunikasi dengan penonton gitu. Oke. Berkomunikasi dengan penonton. Karena saya bercakap ataupun berkenalan ataupun berhubung dengan orang Indonesia, warga Indonesia. Jadi seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu akan memudahkan komunikasi di antara keduanya, walaupun segelintir, walaupun sebagian orang Indonesia itu memahami bahasa Melayu. Oke? Dan ada kepantas saya dikatakan fasih berbahasa Indonesia digelar sebagai orang yang harus ditangkap dan harus keluar daripada Malaysia. Wow. Luar biasa guys. Komentarnya mungkin melampau guys. Saya mau beritahu kepada yang memberi komentar kepada saya. Oke, minta maaf saya harus menggunakan bahasa. Saya sendiri sebenarnya masih dalam proses belajar menggunakan bahasa Indonesia. Dan bukan bermaksud bahasa Melayu saya langsung tidak boleh berbahasa Melayu langsung. Oke. Kalau saya berjumpa dengan orang Melayu, saya akan menggunakan bahasa Melayu. Kalau saya berjumpa dengan orang
orang yang berbahasa Inggris, saya akan menggunakan bahasa Inggris. Dan sekiranya saya berhubung dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia, sepantasnya saya menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan komunikasi. Betul. Untuk menghindari kesalahpahaman. Iya. Kesalahpahaman ketika berkomunikasi, karena ada kata-kata ataupun ada kosakata yang mungkin biasa di Malaysia tetapi kurang bagus di Indonesia. Betul. Jadi wajar apabila kita menggunakan bahasa di negara itu. Jadi apabila ada segelintir netizen daripada Malaysia mengatakan, saya sendiri tinggal di Sabah, saya sendiri pernah ke Indonesia, saya tidaklah menggunakan bahasa Indonesia. What? Masalahnya saya bikin konten tentang Indonesia dan penonton saya adalah Indonesia. Betul. Okay guys. Kecuali kalau saya memang ada penterjemah, lain cerita guys. Okay? Lain cerita. Lain cerita guys. Jadi itu yang bagi saya hal yang paling bikin ketawa. Iya, ya. Lucu juga ada juga guys. Okay? Kadang-kadang lucu guys. Jadi saya berharap okay, ramai juga yang minta klarifikasi. Adakah saya benar ini rakyat Malaysia? Okay guys. Saya ini bukan rakyat Malaysia, dikatakan saya ini bukan rakyat Malaysia guys. Dan saya ini adalah orang yang menggunakan IC berwarna merah ataupun kartu pengenalan yang menggunakan yang warna merah. Kartu pengenalan. Warna biru nih, Rusdi. Guys. Nih. Saya adalah rakyat Malaysia. Apa yang harus saya lakukan di sekarang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Cuma saya menyokong ya. Saya juga menyokong dan saya juga menentang keras bagi mereka ataupun konten kreator yang dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Tadi kalau anda perasan, Rusdi ada sedikit menyembunyikan. Ada maklumat sulit di sana yang tidak harus dilihatkan kepada umum sebab ia terlampau personal, takut disalahgunakan, takut disalah pakai. Sebab itu Rusdi hanya menunjukkan gambar beliau saja. Okey. Yang menghasilkan konten-konten hoax ataupun palsu, saya juga akan marah guys. Sebab saya sendiri kalau saya mereaksi konten yang berbentuk mungkin kurang jelas sumbernya, saya akan coba meluruskan guys. Dan saya juga akan mengatakan apakah ini benar dikatakan dalam video ini. Okay? Saya juga mengatakan seperti itu guys. Bahkan saya juga siap bilang lagi, kalau saya ragu-ragu terhadap video, saya bilang saya juga akan cakap seperti ini. Sebab selepas ini saya akan cari lagi maklumat tentang ini. Bagi saya sih belum cukup puas. Okay? Belum cukup puas. Jadi itu yang saya rasa guys. Ada satu konten kreator di Malaysia, dia buat, sebenarnya dia menegur konten kreator daripada Malaysia dan salah seorang konten kreator daripada Malaysia ini, tetapi secara tidak langsung dia pukul rata guys. Yeah. Netizen penontonnya yang mengikutinya memukul rata guys. Semua konten kreator yang mereaksi Indonesia itu dikatakan pembelot. Betul. Astagfirullahaladzim. Wow. Tanpa soal selidik, tanpa DM, tanpa email, tanya betul-betul saya ni siapa. Tanpa explore dulu dekat Instagram, saya ni orang mana, kerja apa di Malaysia. Saya boleh dituduh seperti itu guys. Saya bikin konten ini untuk memberitahu ya, supaya saya dan juga teman-teman lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya tentang mengkhianat negara. Karena saya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, ada kaitan kita mengkhianati negara kita guys? Kalau kita menggunakan bahasa selain daripada bahasa kita, adakah kita mengkhianat negara? Wow! Hebat, siapakah guru mereka itu? Siapakah guru kepada netizen itu, kepada orang itu? Sehingga kan dengan menggunakan bahasa asing, kita dikira sebagai pengkhianat, kita dikira sebagai hilang jati diri. Oh my God.
masih duduk dalam tempurung. Boleh dikatakan katak dibawa tempurung. Yang dia tahu dunia dia. Okey. Sedap mulut dia yang je. Yang dia tahu dunia dia. Menuduh saja. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung, guys. Kita banyak pengikut. Kita banyak apa ya namanya? Banyak penyokong daripada negara Indonesia. Tidak ada salahnya apabila kita belajar budaya, bahasa ataupun cara mereka, guys. Betul. Tidak ada salah sama sekali. Tidak ada bersangkut paut yang kita ini sebagai pengkhianat ataupun hilang jati diri. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, guys. Belakang tertunduk. Tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya mendengar salah satu konten kreator yang coba memukul rata. Sepatutnya kalau ada yang salah terus direct bagi tahu yang salah tu. Okey. Bukan semua begitu. Secara sebab umum. Kita pun tahu, guys. Bukannya kita sebagai konten kreator yang tidak ada sekolah, guys. Bukan saya mengatakan saya cukup tinggi pelajaran saya, guys, tapi alhamdulillah, guys. Saya juga habis belajar, guys. Bukanlah habis belajar tinggi-tinggi begitu. Dapatlah belajar juga sampai universitas, kuliah semuanya. Menulis buku juga. Kerja saya juga di Malaysia ini memberi motivator juga, motivasi juga kepada rakyat-rakyat, anak-anak muda di Malaysia. Saya tahulah mana yang betul, yang tidak bagus, yang mana yang tidaknya. Okey? Yang paling teruknya itu adalah bila hanya mempercayai judulnya tanpa betul, melihat isi kandungannya. Betul. Itu bahayanya orang yang suka menilai orang melalui luaran. Melihat buka orang surat. Lain melalui luaran. Buka surat pertama hanya tidak ditengok, guys. Tanpa mengenali orang itu. Itu yang bahaya, guys. Sebab itulah saya datang ke Indonesia, guys. Sebab itulah saya datang ke Indonesia walaupun ada orang yang mengatakan kepada saya, "Rusdi datang ke Indonesia semua gratis." Guys. Guys, saya beritahu awal-awal dengan anda, guys. Saya menggunakan uang saya, guys, 100% untuk membiayai kehidupan saya di Indonesia. Tetapi saya juga harus akui, dan saya juga harus akui, guys, ada beberapa warga negara Indonesia yang berhati malaikat mahu memberikan uang kepada saya, bahkan jutaan ringgit, tapi saya tolak, guys. Tolong jangan kasih saya uang. Tolong jangan kasih saya uang. Bahkan ada orang memaksa saya untuk mengambil uang itu, guys. Walaupun mungkin nilainya tidak sebesar mana, tapi bagi saya, tolong jangan kasih saya uang. Tapi mereka tetap mau menyembunyikan identiti mereka. Dan mereka bilang, ayo gunakan aja uang ini. Begitu. Semoga dengan uang ini, saya juga menjadi salah seorang yang berjuang dalam perjuangan Rusdi Rusli. Ada juga yang memberikan tempat tinggal kepada saya. Bukan saya minta, guys, tapi saya kalau boleh tidak mahu menyinggung mana-mana perasaan orang yang mahu melakukan kebaikan kepada saya, guys. Okey. Saya kecewa, guys, apabila kalau kita lihat Indonesia Malaysia ini adalah satu negara yang begitu-begitu erat, guys. Yang begitu saling memerlukan. Tetapi saya sangat-sangat kurang senang apabila ada segelintir warga negara Malaysia membegitu benci dengan orang-orang yang menyukai Indonesia. Saya begitu, kalian ini hati apa, guys? Kecewa banget dia. Jadi bilanglah apapun terhadap saya dan juga teman-teman saya. Kami sudah siap untuk berdepan dengan apapun tuduhan selagi mana kami tahu kami melakukan hal yang betul. Yes. Mungkin kami sadar ya apa yang terjadi sebelum ini. Ada beberapa teman kami, bahkan mungkin saya juga pernah, guys, mereaksi konten yang berbentuk hoax ataupun berita palsu.
Selepas itu saya berhenti dan saya nekat mau datang ke Indonesia untuk melihat sendiri, untuk bergaul sendiri di Indonesia. Sebab bagi saya, jiwa saya rasa bersalah guys apabila saya mereaksi video yang bercampur aduk guys. Ada yang kurang betul, ada yang ragu-ragu semuanya. Jadi saya datang ke Indonesia untuk saya seorang diri guys. Seorang diri datang ke Indonesia, keluarga saya, teman-teman saya bimbang terhadap keselamatan saya. Tapi bagi saya, kalau kita baik, insya Allah kita akan diperlakukan sebaik, bahkan jauh lebih baik. Ternyata guys, bila saya datang ke Indonesia, ternyata selepas saya datang ke Indonesia, luar biasa. Saya mendapat perlakuan yang bagi saya, kalau Indonesia datang ke Malaysia, mungkin saya tidak mampu melakukan hal sebaik itu guys. Saya dijaga dengan baik, saya diperlakukan dengan baik. Saya boleh dikatakan tidak pernah lapar guys di Indonesia. Sampai tahap begitu guys. Sampai tahap begitu. Jadi saya berharap ya kepada yang menonton di sini, netizen-netizen yang menonton di sini, saya percaya Anda semua cerdas. Saya juga berharap supportlah konten-konten yang menjurus kepada perdamaian. Namanya YouTube guys, namanya YouTube, okay? Namanya konten kreator. Semestinya mereka juga perlukan imbalan melalui views dan juga melalui subscribers. Tetapi kita harus ingat, kalau konten itu mengandungi unsur-unsur yang kurang bagus, enggak usah didukung guys. Kalau konten itu mengandungi unsur-unsur yang memecah belahkan, memanas-manaskan, tidak usah dibuat guys. Cuma saya mau memberi respon, tidak ada kaitan fasi berbahasa Indonesia pengkhianat negara. Betul. Tidak ada kaitan kita memuji dan mencintai negara Indonesia, kewarganegaraan sebagai warga negara Malaysia harus dicabut, harus dilupuskan. Tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan untuk pengetahuan Anda semuanya, yang Malaysia ya, rakyat Malaysia yang menonton ya. Kalau ada rakyat Malaysia yang menonton lah. Kalau tidak ada yang menonton, alhamdulillah. Okey. Sepanjang saya berada di Indonesia, ada beberapa orang-orang Malaysia yang mahu datang berwisata, berlibur di Indonesia, mendapat konsultasi daripada saya. Rusdi, gimana caranya mau datang ke Indonesia? Mata uangnya gimana? Tinggalnya macam mana? Makannya macam mana? Wisatanya macam mana? Bayarannya macam mana? Daripada saya ambil tahu tentang Indonesia, secara tidak langsung saya sudah memudahkan urusan-urusan teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mau berkunjung di Indonesia. Betul. Ini umpama duta kecil kita, geng. Okay. Duta kecil Malaysia kita. Pemersatu. Kalau fasih berbahasa Inggris dibilang pengkhianat negara. Tidak pula tidak pula netizen ini pergi kecam orang yang suka berbahasa Inggris walaupun bercakap sesama Melayu. Tidak pula cakap pembelok negara. Kalau kita membuat konten menggunakan bahasa Indonesia, dikatakan pembelok negara, pengkhianat negara. Why? Jadi itu saja guys untuk hari ini. Padat. Saya bersuara bukan bermaksud saya emosi atau semuanya. Saya bersuara karena saya kurang enak apabila dituduh seperti itu. Okay. Jadi doakan guys, sedikit masa lagi saya akan berangkat ke Indonesia. Dan terima kasih juga karena Anda sering perhatian terhadap konten Rusdi Rusdi. Saya siap untuk ditegur apabila ada mana-mana konten saya sensitif, merendahkan mana-mana negara. Betul. Saya siap untuk ditegur guys. Tetapi saya paling-paling tidak suka apabila ada orang yang cuba menjatuhkan orang lain. Okey. Jadi itu saja guys.
astagfirullahaladzim, minta maaf karena saya terbawa emosi, guys. Tapi saya harus bersuara, guys. Oke? Jadi saya berharap kita maafkan orang yang melakukan salah, karena sebagai manusia kita tidak akan pernah terlepas daripada melakukan kesalahan. Tetapi orang yang sebaik-baik manusia itu adalah apabila dia tahu salah, dia akan melakukan pembaikan. Jadi itu saya pada saya yang semua pesan. Penonton saya banyak orang Indonesia. Selayaknya saya harus belajar bahasa Indonesia agar saya tidak sembarang cakap ataupun sembarang kata apabila berhubung dengan orang Indonesia. Walaupun sekarang kata-kata saya ini, bahasa saya ini boleh bisa dikatakan sudah ke Indonesia, tetapi ada lagi beberapa kosakata saya masih kurang pas digunakan di Indonesia. Betul. Jadi kalau saya menggunakan bahasa Melayu di Indonesia, apa yang akan terjadi, guys? Bukan bermaksud menghalang rezeki saya ataupun menyulitkan komunikasi saya, tapi bagi saya di mana bumi berpijak, situlah langit dijunjung. Tidak salah pun saya belajar bahasa Indonesia, tidak salah pun saya belajar bahasa asing, tidak salah pun saya memuji bahasa Indonesia, tidak salah pun saya mencintai bahasa Indonesia. Tetapi jangan sama sekali mengatakan apabila saya mencintai Indonesia, saya memuji Indonesia, saya menghasilkan konten Indonesia, saya berbahasa Indonesia, Anda katakan saya pembelok negara, saya pengkhianat negara. Jangan sama sekali sebelum Anda ketemu dengan saya. Oke? Okay? Jadi itu saja, guys. Terima kasih yang sudi menonton. Semoga kita ketemu lagi dalam konten seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam cinta damai. Saya Rusli Rusli, mencintai orang yang melakukan kebaikan. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Love you. Waalaikumsalam. Itu dia, guys, video daripada Rusli Rusli. Sahabat saya daripada channel Rusli Rusli, guys. Itu dia. Kenapa kalau kita fasih bahasa asing pun dikatakan sebagai pengkhianat negara? Kan? Padahal macam kami ni, saya ni duduk di hujung-hujung Sarawak ni, saya berbahasa Brunei, guys. Saya berbahasa Brunei. Ha, adakah kami ni dikatakan sebagai pengkhianat negara? Saya ni orang Kedayan. Jarak daripada rumah saya ke sempadan Brunei itu setengah jam. Rata-rata di sini ni, di kawasan Limbang ni, berbahasa Brunei. Kami tidak berbahasa Malaysia seperti di Semenanjung dan sebagainya. Kami berbahasa Brunei di area ini. Kami bersepadan dengan Brunei. Jadi selogiknya bahasa itu akan dekat-dekat. Adakah secara natural macam saya ni berbahasa Brunei dikatakan sebagai pengkhianat negara? Itu bagi saya adalah tidak betul. Lagipun kalau kita dengar, memang suara Rusdi ataupun lenggok Rusdi memang dia ada ala-ala Indonesia, guys, sebab dia asal orang Sabah, guys. Itu yang saya nak terapkan tentang permasalahan sahabat saya ini. Sama juga dengan istilah mereka yang duduk bersempadan dengan Thailand. Bersempadan dengan Thailand, jarak mungkin dalam 1-2 kilometer, mereka akan berbahasa Thailand. Pandai berbahasa Thailand. Logiknya begitu. Selogiknya begitu, guys. Okey, guys, itu saja daripada saya. Pastikan anda tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi, guys. Assalamualaikum. Bye-bye.